トラクトがあるんですよ。あのペアで一緒になってんの。リトラできるのほら、ラジロクロトララジロクロミシオマヤリソウラジロクロ。Setelah meninggalkan wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Wakil Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansa MT beserta rombongan langsung menuju ke Kabupaten Kayulues untuk meninjau sejumlah paket pengerjaan proyek di kabupaten berjuluk Kota Seribu Bukit itu. Tiba di wilayah Kayulues, Wagub dan rombongan meninjau lokasi pembangunan ruas jalan tembus Abdia Kayulues, segmen Tongra Trangon. Di lokasi ini, Wagub terlihat kecewa dengan progres pengerjaan yang baru mencapai 3% dari 17% yang ditargetkan. Rekanan menyatakan bahwa faktor keterlambatan pengerjaan adalah karena mobilisasi alat, namun rekanan yakin dan optimis dapat mengerjakan proyek ini hingga selesai sesuai dengan isi kontrak tepat pada waktunya. Untuk lokasi dan kondisi cuaca yang sangat mendukung seperti ini, seharusnya tidak ada kendala untuk mencapai target. Tidak cukup dengan optimisme, tapi harus didukung dengan kerja cepat. Dan untuk mengejar deviasi 14% ini, deviasi ini sangat besar, tegas Wagub. Selanjutnya, Wagub dan rombongan meninjau lokasi proyek pengerjaan jalan tembus Abdia Kayulues segmen Trangon Blangkejeren. Proyek ini juga mengalami keterlambatan pengerjaan, bahkan deviasinya mencapai 22% dari target selesai sebesar 24%. Rekanan baru selesai mengerjakan fisik 2%. Di lokasi ini, Wagub juga kembali mengingatkan rekanan untuk bekerja cepat dan dengan inovasi yang tidak biasa, namun kualitas pengerjaan tetap harus dijaga. Selanjutnya, Wagub dan rombongan juga meninjau lokasi pembangunan RKB bertingkat SMA Negeri 1 Blangkejeren. Di sini, Wagub kembali mengingatkan rekanan untuk bekerja serius menyelesaikan proyek tersebut agar bisa segera digunakan oleh peserta didik. Wagub juga sempat beramah-tamah dengan kepala sekolah dan para guru dan juga para siswa, dan sore hari, Wagub dan rombongan langsung menuju ke RSUD Kayulues untuk melihat secara langsung proyek pembangunan dan juga bersilaturahmi dengan para staf di rumah sakit tersebut. Usai salat maghrib, Wagub dan rombongan yang terdiri dari kepala P2K Dr. Takwala serta sejumlah kepala SKPA terkait dan anggota DPRA menggelar pertemuan dengan Bupati dan SKPK Kayulues. Pada kesempatan tersebut, Wagub juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah Aceh sangat komit untuk merancang program-program pembangunan yang berimbas langsung pada pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan melalui perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data dan penajaman alokasi anggaran.